Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat datang di channel Pwijaya Kreator ya. Alhamdulillah, terima kasih telah berkunjung di channel ini. Pada pertemuan kali ini, saya akan membuat tutorial cara pengisian RAB, program RAB dari channel Pwijaya Kreator, khusus menghitung kebutuhan pengerjaan bata dan kebutuhan material bata dan finishing dinding ya. Pokoknya yang berhubungan dengan dinding ada di sini dalam program RAB yang dibuat khusus untuk kebutuhan pengerjaan material dinding. Oke teman-teman semuanya, kita mulai saja tutorialnya ya. Sebelum saya lanjut tutorial, jangan lupa like dan subscribe channel ini agar channel ini berkembang dan berbagi ilmu bagi kita semua. Oke, pertama-tama yang kita isi dari untuk mengetahui program RAB ini ya, yaitu yang pertama yang kita isi adalah volume ya. Di sini volume dinding. Jadi dan untuk mendapatkan volume ini, Anda harus membuka aplikasi SketchUp yang dinding yang udah dikeruk buat teman-teman ya. Saya buka aplikasi SketchUp dulu sebagai contoh. Nah ini sebagai contoh untuk menghitung kebutuhan dinding dari sebuah modeling di SketchUp teman-teman. Dan saya akan mengambil sampel dinding yang area sini aja ya, area yang udah di grup ini. Dan saya klik kanan terus pilih entity info ya, ya di sini. Oh karena modelingnya udah bersatu dengan modeling pintu, maka kita export dulu. Explode, terus klik 3 kali my group ya. Nah, langsung dia muncul teman-teman, volumenya 1,7. Nah, karena ini nolnya masih kurang ya, kita untuk lebih lebih lengkap lagi kita buka model info terus units ya. Nah, di sini kita ubah area volume meters, nolnya kita tambahin teman-teman jadi segini, jadi nolnya M3 ya, biar lebih detail ya volumenya ya. Nah, jadi volume dinding ini 0,174. Oke. Nah, kita copy ya, ini kita copy lalu kita masukin ke RAB. Nah, di sini ya kita pasti dengan sendirinya ikut nilainya juga ikut berubah teman-teman, tapi saya ambil lagi volume dinding yang lain ya. Nah, ini aja saya tambahin lagi volumenya, copy. Terus saya tambahin di sini. Jangan lupa taruh sembarangan di sini. Sembarangan, oke. Okay. 3,7 ya. Jadi volumenya dan kita cek di SketchUp-nya ketebalan dindingnya itu kan 150 mili teman-teman. Nah, kita cek di sini. Di sini masih ketebalan tebal dinding yang mesti dimasukin itu di SketchUp itu 114 mili ya. Jadi untuk menjadi 150 mili maka yang kita atur ada di area sini teman-teman, di area sini ya. Lebar bata, tebal acian, jadi lebar bata ya, tebal plester, tebal ini. Jadi kita untuk
menjadi 150, kita ubah ini dari lebar batanya ya. Saya taruh lebar batanya 120. Oke. 130. Oh, ini masih 144, teman-teman. Jadi 100 dikurang 35 tambah 1 ya. Nah, jadi 150 ya. Jadi sudah sesuai sama SketchUp ya. Jadi lebar bata yang kita masukin itu 136 lebih, agar lebih akurat, teman-teman. Dan selanjutnya tebal acian depan ya. Ini juga mempengaruhi ketebalan dari dindingnya. Di sini saya taruh ketebalannya 2 mili. Misalnya kalau kalau kita taruh 3 mili ya. 3 mili otomatis ketebalan dindingnya menjadi 151. Nah, ini yang mempengaruhi ketebalan dinding ya. Jadi usahakan nilainya itu 150 nilainya di sini, teman-teman. Ini misalnya kata tebal ya, tebal plester depan ya. Nah, jadi tebal plester depan ini ya. Ini belakang, ini plester bagian depan sesuai dengan warnanya ya. Ini untuk ketebalan acian, teman-teman. Jadi saya taruh 2 mili aja ya. Nah, yang mempengaruhi karena ketebalan acian ini tetap ya, nggak berubah. Jadi yang kita ubah ininya, tebal plester depan, berarti tebal plester depan yang di area sini ya, sesuai dengan warnanya ya. Misalnya saya taruh ketebalannya 6 ya, terus tebal plester belakang terus saya taruh 6 juga, maka ketebalannya juga cukup berubah. Untuk merubahnya, maka ini kita kurangi jadi 134. Nah, ini 150 kan. Dan setelah itu ini ya, ini dekat belakang wester, ini ke belakang wester, ini ketebalan acian depan, terus ini acian belakang, aciannya maksudnya semen utuh itu acian ya, finishing semennya. Dan untuk perbandingan campuran, takaran campuran semen dan pas gitu ya, plester ya. Takaran campuran semen dan pasir maksudnya di sini ya. Oke. Ya, jadi pasirnya berapa? 1 banding 5 atau 1 banding. Nah, berarti ini semen, ini pasir. Ini campuran semennya untuk semen di sini. Nah, ini untuk pasir ya, perbandingan pasir. Nah, ini adalah takaran dari semennya dan ini takaran dari pasirnya. Jadi 1 banding 5 teman plesternya. Apabila Anda mengubahnya menjadi 2 banding 5 juga bisa. Tinggal kita taruh 2 di sini. Maka secara otomatis yang lainnya juga ikut berubah itu loh. Ya, 1 banding 4 saya kan nilainya juga ikut berubah secara otomatis. Oke. Nah, kita taruh takaran yang standar ya. 5. Ya. Nah, di sini yang berubah. Dan ini cara pengisian ini udah saya kasih tahu ya, volume ini, volume. Terus ini acian, tebal aciannya itu tebal aciannya ya. Dan di sini adalah tinggi bata Hebel, tinggi Hebelnya. Jadi tingginya atau Anda menggunakan bata, maka misalnya tebal bata itu 30, maka Anda taruh di sini 30 mili itu. Nah,
atau tinggi batanya itu berapa tebal atau tinggi tebal hebel, tinggi bata atau hebel itu tebal tebal dari hebel atau batanya. Di sini ada taruh nilainya di sini. Terus tebal plester atas, jadi plester atas itu ininya teman-teman, ini area sini ya, sesuai dengan warnanya ya. Ini tebal plester bawah, ini berapa mili yang Anda taruh ya. Nah, seperti itu ya. Pokoknya nilai warna hijau ini nilai yang Anda update teman-teman. Dan kebetulan terus untuk selanjutnya panjang bata itu. Jadi panjangnya ini berarti ini teman-teman. Ini panjang dari sini ke sini. Ini ada keterangannya itu panjang. Ya. Apabila Anda dua taruh 200 maka taruh nilainya 200 ya. Dan tebal plester kanan ya, tebal plester kanan yang ini sebelah kanannya tebal tebal plester kanan, dan ini juga tebal plester kiri. Otomatis ini dibagi dua ya, kedua dari kiri dan kanan ini agar menjadi satu plester. Misalnya tebal plesternya 8 maka dari 8 itu kiri dan kanan itu dibagi dua, jadi menjadi 4 mili teman-teman. Ya, di sini saya taruh 8 ya, jadi Anda update aja ya berapa ketebalan yang Anda mau. Terus tebal plester kiri yang ini kiri itu 8, maka saya taruh 7 di sini, maka di sini juga berubah 7 ya. Tuh. Kalau di sini 7 juga maka yang ini sebelah ini juga 7 ya. Oke, saya taruh nilai defaultnya. Oke. Nah, setelah itu udah cara mengisinya. Terus biaya pengerjaan bata atau hebel per meter persegi. Nah, biayanya itu biaya pengerjaan bata atau hebel per meter persegi itu seperti ini, teman-teman. Kita cek ke link di bawah ya. Link update harga bata, link update harga hebel, link pengerjaan pengecetan. Terus ini harus ada link biaya pengerjaan plesteran acian. Nah, ini link update biaya pengerjaan pasang bata, acian dan plester. Kita tekan ini. Oke. Kita tekan link ini langsung muncul ya, dia jasa tukang bangunan burungan. Nah, di sini kita update teman-teman pengerjaan galian dan pondasi, pengerjaan persiapan, pengerjaan batu tulang, pengerjaan pasang bata ya. Di sini ada harga pasang bata merah itu ya, jadi sini 41.000 per meter persegi. Oke, kita copy lalu kita masuk ke link ini, biaya pengerjaan bata atau hebel per meter persegi. Nah, ini 41.000 udah benar ya. Kita tekan lagi. Ya, biaya pengerjaan bata itu 41.000, pasang hebel itu 30.000. Nah, ini semua ada biayanya, semua udah terupdate di sini semua teman-teman. Ya, ingat ya, pencet link yang ini ya. Link yang ini langsung Anda langsung masuk ke sebuah harga dari hebelnya, harga pengerjaannya. Ya, jadi kita masuk ke jadi cara pengisian biaya pengerjaan bata atau hebel ini, Anda tekan ada update nilai ini ya. Terus biaya pengerjaan plester dan acian, pengerjaan pasang bata, acian, plester ini juga di sini dia tempatnya teman-teman. Oke. Terus biaya pengerjaan per meter persegi di sini juga ada di sini ya. Pencet ini semua ada nilainya, ada di sini semua.
Ini update biayanya ya. Saya close dulu. Nah, ini semua biaya pengerjaan kusen, pengerjaan rangka atap, semua ada di sini, teman-teman. Dengan harga-harganya ya, per meter persegi. Oke. Oke. Dan ini sudah saya kasih keterangan ya cara pengisiannya ya. Kemudian yang selanjutnya cara pengisian jumlah kebutuhan cat per meter persegi. Misalnya jumlah kebutuhan cat per kaleng ya, 1,1 kg. Ini ada update ya. Misalnya jumlah kebutuhan cat per kaleng. Jadi misalnya cat yang Anda beli itu berapa kilogram? Misalnya yang Anda cat beli cat itu 1,1 kilogram, maka Anda update di sini nilainya, teman-teman. Nah, terus harga cat per kaleng itu taruh di sini. Pokoknya nilai yang berwarna hijau itu Anda update ya. Ini juga misalnya di keterangan di kalengnya itu 2 kilo gram, maka Anda taruh di sini 2 kg ya. Dan ini harga cat per kaleng tuh. Anda update di sini. Nah, pohon nilai yang warna hijau, harga per picis batu bata. Ini Anda taruh nilainya per picisnya itu berapa. Nah. Terus di sini juga jumlah sak semen ya yang 50 kg, harga cat harga semennya berapa itu yang 50 kg. Terus ini yang 40 kg tuh, harga catnya berapa ya, harga semennya berapa tuh yang 40 kg. Terus dia ya jumlah pasir per kubik, misal harga pasir per kubiknya berapa itu. Nah, saya taruh 260.000 di sini. Ada nilainya itu ada di sini semua, harga update, harga heboh, link harga pengecetan, dan link harga bata ya. Nah, ini juga yang sama juga ya. Ini yang jumlah semennya 50 kg. Ini semen yang 40 kg. Ini harga semennya berapa per yang 50 kg, cat tulis di sini. Dan yang biru ini juga hasil hasil biaya Anda yang Anda keluarkan, teman-teman. Hasil yang Anda biaya yang keluarkan tuh. Jadi sini dibutuhkan 9 sak, teman-teman, semennya yang 50 kg, terus yang 40 kg 11 sak, terus jumlah pasir per kubik, terus total biaya yang dikeluarkan itu 649.000. Dan ini biaya pasir yang Anda keluarkan itu 156.000, teman-teman. Nah, ini udah saya tak kasih tahu isinya ya, dan harga per picis batanya itu di sini. Nah, harga per picisnya, terus total biaya yang dikeluarkan di sini. Ya. Ini untuk bata ya, total per picis bata. Dan ini dibutuhkan sak, jumlah sak bila menggunakan plaster instan ya. Ini kalau menggunakan plaster instan itu 30 sak, lihat 38 sak yang Anda keluarkan, teman-teman. Terus sisanya tuh 46,41 kg. Terus yang 40 kg dan jumlah sak untuk acian. Jadi sak semennya untuk acian tuh 5 sak, teman-teman. Sisa semen 29,23 kg. Ya, saya rasa udah lengkap ya tutorialnya ya, teman ya. Total biaya pasir yang Anda keluarkan segini, yang warna biru itu biaya yang Anda keluarkan. Dan ini total biaya pengerjaan pemasangan bata plester cian di sini dia 1.577.891. Nah, dan ini harga cat per kaleng ini, terus biayanya 604.000.
total biaya pengerjaan pengecetan itu segini, teman. Ini biaya pengerjaannya. Nah, ini biaya ada cat perkalengnya. Ya, saya rasa cukup aja tutorial ini, teman-teman. Saya rasa udah lengkap ya, dari ini pengisian ini sampai pengisian yang ini ya, sampai ke bawah. Ya, ini untuk 40 gram, semen 40 kg, ini untuk 50 kg. Dan update harga semennya, terus harga pasirnya per kubik itu berapa, Anda update nilai ini. Dan biaya total biaya Anda keluarkan segini, teman-teman. Total biaya semen yang Anda keluarkan segini. Oke. Oke, sekian tutorial RAB untuk dinding. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk mendapatkan RAB ini, Anda langsung order lewat saya, hubungi saya langsung ya, atau beli buku Mula Next Profesional di Playbook, di Play Store, terus download Google Playbook. Jadi Anda ketik di situ, di Google Playbook itu Pemula Next Profesional. Ya, saya rasa cukup ya informasi dari saya. Jangan lupa, salam kreativitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.